Apa beza Islam berbanding atau ke atas diri kita sendiri setelah kita memeluk Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian hanya layak hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Salam berpuasa, bersiam, menahan diri daripada marah, daripada makan minum sepanjang bulan puasa ini dah masuk, saya percaya, hari ketiga ke empat. Ya. Jadi, apa masih teruskan dengan diet keto, makan sekali sehari. Semalam, tengah malam balik adalah makan nasi perang sikit. Tapi sahur hanya cuka apel, apa anjurkan. Ini apa tak dapat apa komisen lah. Tapi saya, kenapa? Kerana dia ada, itu mother unfiltered raw, iaitu sesuatu yang dia punya probiotik di kuman, bakteria. Jadi, apa sekarang buat kimchi sendiri. Dah masuk 4-5 hari yot. Tunggu lagi 2 minggu lebih, dia akan jadi sauerkraut atau gobis perang. Tapi kalau benda yang apek anjurkan juga, cuma kebetulan saya dapat komisen lah. Saya cakap terus terang lah. Transparency lah. Ini dari Profesor Mustafa. Ramuan apa tu, sauda yang paling muzarab. Boleh PM apek lah. Atau mereka dah tahu, boleh pesan lah. Dan apek juga nak menerokai homopati. Ubat homopati lah. Saya nak buat cara kampung-kampung. Kerana saya dengar tahun depan kalau tak buat, akan kena undang-undang barulah mengawal. Tak boleh mudah kita buat perubatan tradisional atau alternatif. Dan apa minat ialah homopati kerana dah cuba sendiri. Dan ada berapa kawan yang ada ilmu, apa cuba nak buatlah. Mungkin sebagai sumber persaraan apa. Ini sekarang dari orang kata apa, tahun-tahun lanjutan ini apa kumpul banyak ilmu, sedikit ilmu lah. Ya, dan juga berjalan di dunia dan bertemu ramai orang, terutama di Malaysia ini, Nusantara ini, juga suka nak berkongsi lah. Jadi soalan sesi ini, kerana malam nanti saya akan bersama geng Anti Bakar Sinun di Yang Kucai Lama, berapa pin kod APEC saja lah. Ya. Itulah sahabat APEC yang ada. Mana ada amoy, tak ada. Jadi saya ambillah waktu ini buat live sikit. Dan mungkin besok subuh. Subuh-subuh saya buat live juga. Kerana nak berkongsi. Ya. Apa kesannya? Timbul soalan. Apa kesannya saya memeluk Islam? Apa kesannya saudara, adik, kakak, tuan, puan semua lahir dalam keluarga Islam? Tak kisah. Dulu apa pernah jadi guru volunteer, pengajar volunteer di Perkim. Depan saya amoi-amoi belaka, lawa-lawa belaka. Pakai skirt pendek pun ada. Dan saya tahu mereka memeluk Islam kerana kahwin. Kerana ikut statistik Perkim, 90% daripada orang masuk Islam kerana kahwin. Kahwin orang Melayu Islam lah. Atau orang Islam lah. Jadi depan saya 6 perempuan cantik-cantik. Ada Serani, ada Mak Saleh, ada Amoy, India ke, Kacukan ke, lawa-lawa. Jadi apa macam mana mau ajak Islam? Cuba fikir. Mereka nak dapat sijil saja. Nak dapat kad hijau ke apa. Nak kahwin lah dengan pasangan mereka. Tunggu di bawah tu dengan motor ada kereta ada. Jadi apa tanya mereka, minta mereka buat sesuatu. Tolong tulis satu surat cinta kepada apa. Dan dalamnya kandungan bagaimana aku mengenal Islam. Oh, nak tengok mereka jawab tak? Mereka jawab. Mereka jawab cara akademik juga. Mereka fikir tentang agama lain. Dulu mereka agama Buddha, Kristian, tak ada agama. Bila bertemu Islam, mereka rasa ada satu kesedaran. Mereka tulis. Kerana saya sebagai cikgu. Masa itu saya umur 19 saja. Dan jadi guru, apa nak kata? Volunteer, sukarela di Perkip. Masa itu saya kenal Hussein Yi. Ustaz Hussein Yi yang mula perkenalkan saya kepada idea-idea wasabi. Yang baik, awak tahu tak berapa idea wasabi yang mula-mula sekali? Orang wasabi pun tak tahu. Contohnya,
Dalam satu bandar hanya dibenarkan satu masjid saja, satu jemaah. Tak ada Wahabi atau Wasabi beritahu kan? Masih bergaduh, ambil air sembahyang kan? Baca talqin, baca kuno. Ini semua perkara-perkara kecil saja, Pak. Kita, Hussein Yi ni seorang Wasabi yang membawa pemikiran apa kepada pemikiran Wasabi yang paling tinggi. Umat sejagat. Lepas tu baru tertemu Zohar. Ya? Jadi di Perkim sana, saya kemudian beritahu kepada amoy-amoy ini yang nak belajar Islam sebenarnya nak kahwin. Saya beritahu, tak penting bagaimana anda sampai Islam. Tak penting how you came to Islam. It's not important. Tak penting bagaimana kamu datang kepada Islam. Yang penting, anda sudah Islam. Sekarang, anda patut mengenal Islam. Ah, itulah jiwa. Apa punya ucapan kepada amoy-amoy yang datang belajar Islam di Perkim. Di Perkim masa itu, di Jalan Ipoh, Balai Islam. Adalah berapa sahabat lama sana. Itu zaman 80-an dulu. Apa mula semangat. Apik memeluk Islam. Tapi soalannya sekarang, dah 42 tahun lebih, saya runung balik, saya terfikir, dan sekarang saya ada influence, saya nak gunakan influence saya, bukan untuk jual ubat, bukan untuk tunggang agama, bukan nak bagi popular tak tentu pasal, no. Saya nak kongsi satu falsafah paling dalam hati saya, yang saya nak sangat. Soalan ini diketahui manusia, akhirnya saya berpeluang. Walaupun hanya di alam bahasa Melayu. Hanya omong dalam bahasa, disosialisasi dalam jaringan yang mungkin terhad tapi mau dikembangkan ke bumi Indonesia juga. Itu sebab apa selentiasa omong bahasa Indonesia. Karena apa pun pernah pergi seberang, pernah musafir, pernah bertemu orang pintar-pintar. Orang tinggi keimanannya. Tapi ada juga yang amat tercabar hidupnya. Tercabar. Karena saya anggap karena tidak tahu maksud Allah. Tidak tahu ayat-ayat Allah. Itu senang saja. Dosa kita sebagai umat ialah kita leka. Bukan lekang. Leka. Daripada ayat-ayat Allah. Jadi malam ni saya pergi Kucai Lama. 9:30 malam depan NSK ke Mama. Sambil hirup teh. Kebebasan dengan kalangan anti bakar sinunnya. Saya akan bawa beberapa naskah Al-Quran. Dan siapa yang mau beli, boleh. Siapa tak mampu beli, apa sedekah. Dan jadi masalah. Razaqnahum yunfikun. Daripada apa yang kami berikan, mereka infak. Masa kita nak sugar kan? Infak lah. Infak. Nabi sebelum maghrib dikatakan tak ada satu dirham pun dalam rumahnya. Kalau ada emas disimpan oleh isteri, dikatakan ini hadis sahih. Semua cakap hadis sahih, hadis sahih. Kenapa tak mau ikut? Dia lari balik rumah. Orang bertanya kenapa? Lepas solat cepat lari ya Rasulullah. Saya teringat ada emas simpan oleh isteri saya. Saya mau sedekahkan. Allahu Akbar. Tidak. Makin banyak simpan, EPF banyak. Mari kita keluarkan semua duit EPF, belanjakan. Nenur Rahman. Jadi, so sekarang, what is the difference? What has the impact of being a Muslim? Happen to you, Mr. Apek. Sejak Apek memeluk Islam, ada tak beza? Saya ada kawan-kawan yang bukan Islam. Yang kenal saya, Daniel Un. Keluarga saya, yang kandung saya, yang bukan Islam, luar negara. Kenal saya sebagai... Ini anak saudara kita, Daniel Un. Ada yang dah meninggal, ada yang masih hidup. Sepupu-sepupu saya, ini Un ni, Un. Ini sepupu kita, nama saya Un. Apa beza dia? Dia masuk Islam ni. Apa beza Cina Pek ni? Kelakuan dia ada berubah tak? Apa perbezaan kelakuan? Pemikiran dia berbeza tak? Ke dia mudah ditakut-takutkan oleh sistem. Mudah ditarik-tarik oleh skim manusia. Skim bakar sinum percuma dia pun pergi ambil. Apa lagi? Apa pemikiran dia ini kebal? Bukan belajar ilmu kebal. Tapi pemikiran dia kebal daripada tomahan fitnah. Tadi saya ikuti satu channel
Sira International, CIRA, yang memfitnah Islam. Dia kata Mekah itu asalnya bukan sana. Tidak ada Mekah. Kaabah itu sebenarnya di Petra atau di Beka. Ya? Dia ada-adakan oleh zaman Abbasiyah. Dan dia mereka pula kata Aisyah itu disetubuhi sebelum akhir balik lagi umur 9 tahun. Ada hadis. Hadis sahih. Hadis sahih Muslim Bukhari. Hadis sunan. Yang Aisyah dinikahi waktu 6 tahun dan disempurnakan apa ni dengan Nabi pada usia 9 tahun. Tapi Mufti Abu Layth mencabar itu dan beberapa alim lain mencabar hadis itu. Jadi hadis sahih dicabar dan digunakan sebagai senjata oleh orang bukan Islam, musuh Islam untuk menghentam Islam. Kononnya Nabi ini seorang pedofil, kau yang budak-budak, set budak-budak. Kalau Nabi begitu, takkan dikawin dengan Khadijah dan lama dia tunggu sampai Khadijah mati kan? Jadi itu perlu kajian. Kita nak menolak hujah lawan, kita perlu ada hujah. Hujah perlu lawan hujah. Jangan tak boleh kita tanpa hujah. Orang keluarkan satu hujah, bumi ini lepek, kita kata apa punya bodoh lah. Tak boleh. Tak boleh. Atau kita cakap punya pandai lah, tak boleh beli. Kita perlu dengar hujahnya, cuba cerita. Okey, dia kata ni ayat, bumi ada hamparan. Okey, bagaimana kalau ayat kata, bumi dan matahari dan bulan berjalan edar dan al-buruj. Ya, dan tidakkah kamu melihat tanda-tanda Allah? Kita boleh melihat semua benda bergerak mengelilingi kita seolah kita dalam buaian. Bukan kita dalam satu pelantar. Bagaimana kita nak terangkan tentang graviti? Benda semua boleh jatuh ke bawah. Kenapa tidak ke atas? Contohlah, ini berhujah. Tapi kadang kawan tu emo, dia kata, awak dipengaruhi syaitan. Apalah. Tak boleh. Jadi apa beza apa bila memenuhi Islam dapat berhujah dengan lebih jelas kerana sekarang bukan saja dalil akliyah tapi dipandu dalil nakliyah. Apa tu dalil nakliyah? Contohnya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la taqudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum min shay'in illa bima syaa'. Wasyakusyu sama wala wala abduma wa wali wa'alim. Nak sambung lagi. La ikrah hafidin kata banyak rushtu miyagai. Ayat-ayat macam tu jadi dalil naqiyah kepada saya. Untuk berfikir dengan lebih luas. Berfikir dengan lebih tepat. Ada kata apa, denominator, ada pentas. Ada pelantar. Ada tapak. Kenapa? Kerana alam ni tak ada tapak. Tahu anda bahawa langit ini tidak ada dinding. Ini saya dah sedari masa umur 18 tahun. Langit ini tidak ada dinding yang teleskop bagi dibaling oleh NASA makin jauh, makin besar sehingga dia buat macam satu konfigurasi susunan beberapa satelit bumi maupun angkasa maupun perkiraan ikut masa kerana bumi sebelah kanan dia ambil gambar. Lepas tu pergi sebelah kiri ambil gambar, dibentuk triangle yang tajam untuk tahu sehingga berbilion 13 bilion tahun ke belakang masa. Tapi apa yang sudah tahu asasnya iaitu selepas itu, selepas itu apa, selepas itu apa. Lepas itu apa lagi? Itu apa yang dah tahu masa saat memeluk Islam, masa saat sebelum memeluk Islam lagi. Jadi apa bedanya bila memeluk Islam? Denominator tadi ada asas. Bahawa kita mencari yang tak ada batasan. Kita boleh jadi gila lah. Kalau kita belajar itu apa itu Tesla itu Nikola Tesla. Ya saya baca Nikola Tesla. Everything is vibration, vibrate, 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 vibrate. E equals mc squared, everything speed of light, energy. Everything energy, vibration. Rasa ni nak vibrate sampai mana? Where is the end? Cik Sufi saya kata, ada orang melukis, melukis. Dia buat, cik, dia boleh melukis, abstract. Lepas tu dia duduk ke belakang sikit, dia tengok. Uish, cantik semua. Bukan mendalam semua. Saya panggil ini rahsia kejadian. Saya panggil ini ketuhanan. Eh? Ada orang main muzik. Cik Sufi dia kata. Ting, ting, ting. Main sitar ke, buat elektronik ke, apa tu, gitaro ke.
saya rasa saya sudah sampai. Saya sudah sampai Nirvana. Saya panggil lagu ini Nirvana. Lagi sebelah buat movie. Kedatangan Nabi Isa kedua, sequel. Wah. Banyak orang yang tengok, banyak akan menangis. Percaya di panggung wayang. Aku menangis ke dia flop kat blok office. Orang tak percaya Tuhan. Dia menangis. Wah, aku dah sampai Tuhan. Jadi Syekh Sufi saya kata, seolah-olah mereka sudah jumpa kebenaran. Seolah-olah. Buya Syakur tadi saya dengar, ini berulang saya dengar. Buya Syakur kata, kamu jangan pergi membela Islam, dia kata. Jangan cuba membela agama. Allah yang membela agama, bukan kamu. Kamu duduk diam sudah. Jaga kelakuan sudah. Kamu ni semua peraun, peraun kecil. Buya Syakur marah. Buya Syakur. Bagi kesedaran berumat Indonesia. Dan barangkali di Malaysia, setelah APEC memperkenalkan kepada ramai pengikut di Malaysia, kamu harus dengar Buya Syakur ini kerana dia omong dalam bahasa Indonesia yang bisa kamu faham. Kalau Dr. Hani Achan, bahasa Inggeris kamu tak faham. Hamzah Yusof, bahasa Inggeris kamu tak faham. Mufti Abulai dalam bahasa British kamu tak faham. Dan mereka baca bahasa Arab kamu tak faham. Tak apa. Bahasa Melayu ada di Buya Syakur. Dan dia berikan banyak kesedaran sampai menghirup kurang garam. Tapi dengarlah dia dulu. Dia kata, bukan kita yang membela agama. Kita ni macam peraun-peraun kecil. Kalau kita sekaya peraun, dia kata mungkin lebih jahat daripada peraun. Mungkin lebih mendabik dada. Aku ni Tuhan. I am right. You are wrong. Aku benar. Kamu salah. Bukankah kelakuan kita hari-hari macam tu? Saya nampak banyak peraun kecil-kecil. Kalian terlalu kecil, dia masih jinak lagi. Peraun kecil ni jinak. Bila dia jadi besar, diri tegak, angkuh. Jalan atas muka bumi dengan angkuh. Allah royak dalam Quran. Awak dulu setitik aiman. Ada surah Kahfi ada cakap. Bukankah kamu setitik aiman ni sekarang kamu angkuh. Aku bukan kalangan orang yang menyekutukan Allah. Cakap Tuhan punya kebun yang kononnya kecil. Sebenarnya bukan kecil. Dia sedekahkan semua. Eh, tak boleh lah. Saya tak boleh cakap ni. Saya sedekah. Takut orang dengar lho. Sama. Saya pun takut. Jangan cakap kamu. Sedekahkan semua. Macam mana mau ini? Punya tawakal. Punya makam. Hakul yakin. Siapa yang sanggup sedekahkan segala hartanya ke jalan Allah macam Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah wali Allah. La khawfun alaihim wa lahum yazanun. Tidak ada takut dan bimbang pada dirinya. Siapa nak kebal, sedekahkan segalanya. Bukan jampi ayat. Sedekah adalah kebalan. Kekebalan adalah ilmu, kekebalan jiwa daripada bisikan syaitan. Kerana orang tu sudah bebas. Dia sudah matikan nafsu dia. Saya tak sampai tu. Saya cakap terus terang, saya tak mungkin sampai. Nah, insyaAllah bolehlah. InsyaAllah saya tak sampai. Makam awliya Allah yang tidak ada takut dan bimbang dalamnya, iaitu dia anggap Al-Quran ini hakul yakin. Bermakna kalau sedekah, Nabi sedekah segalanya, Abu Bakar Siddiq sedekah segalanya. Bolehkah aku, jangan cakap orang lain, aku ni sedekah segalanya? Terus terang saya jawab, tak boleh. Tak nampak saya ada, tak nampak saya ada sedekah segalanya. Tak nampak, saya tak nampak. Dia kata awak, saya sendiri tak nama. Dia kata, apa ada sedekah? Tak, apa yang tanya. Saya terus terang deklarasi. Saya tidak sedekah segala harta saya ke jalan Allah wa Rasul. Saya adalah sedekah sedikit masa. Sedekahkan sedikit minda, mengkaji. Sedekahkan sedikit niat-niat pun boleh sedekah. Niat ni biar bukan niat saya. Niat untuk umat. Sedikit aja, tuan-tuan, sedikit aja. Ini macam tablik lah ni. Saya tak setuju dengan apa yang berlaku sekarang di masjid-masjid. Di kalangan orang tablik pun. Kerana tidak tahu dan tidak terdebu Al-Quran. Kepada saya, terdebu Al-Quran adalah amalan utama. Menghafal adalah amalan. Sudah lumrah, sudah cukuplah. Tafiz-tafiz, suruh budak-budak hafiz jadi imam tarawih. Tapi lepas tu, berapa masjid yang kata, mari kita tadabur sedikit ayat yang kita baca tadi. Minta tafiz ke, siapa ustaz sini ke, siapa pecik ke, makcik ke, tahu maksud ayat ni. Ayat pendek-pendek sudahlah tuan.
ayat pendek favorite saya, wa may yattaqillah, al-fatihah, in tansullah yang surukum. Bila kamu bantu urusan Allah, Allah bantu urusan kamu. Ya. Apa ayat kamu baca hari ini? Dan apa yang kamu amalkan? Ada tak kamu amalkan? Ada. Jadi, itulah soalannya. Apa difference? Saya dah memeluk Islam, mari saya muhasabah diri. Ada tak dia membawa sesuatu yang berbeza bagi diri saya? Did something change lah. Does it change me? Ke saya sama juga? Saya sama macam orang tua saya. Saya sama macam nenek moyang saya. Pemikiran saya tak ada special. I'm the same. Apatah lagi angkuh pula. Eh, apa selalu lu mau cakap saya? Apa selalu mau cabar saya? Lu tahu saya siapa? Oh, itu macam angkuhnya. Nah, lu pandai ya? Tunjuk. Lu cakap apa? Lu belajar dari mana? Macam mana teori awak? Oh, macam itu. You tahu saya belajar sampai mana? You tahu saya ada siasat. Angkuhnya. Tak sedar ilmu sedikit daripada yang maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Dan kita hanya diberikan kendaknya. Okey, saya nak akhiri dengan benda serius. Dialog ruh yang sebenarnya ialah dengan kekasihnya Allah. Dan bukan nak asyik-asyik aja. Syekh Sufi saya tak benarkan juga. Drama yang berkhayal, tidak. Dia berhadapan dengan Allah dengan waras. Maksud kita kata solat, solu. Solu Allah, solu al-Nabi. Dia waras. Dia bercakap dengan Allah, bertepan dengan Allah. Tuhanku, sedarkan aku. Tuhanku, angkat hijab aku. Tadi Bu Yash aku cerita tentang hijab. Dia kata pada hari yang pada mahsyar, semua hijab akan dibuka. Hijab kita semua dibuka. Telanjang. Telanjang tu bukan awal nak tengok apa. Memang dah begitu. Tapi depan Allah tu, wajah Allah tu, kamu akan nampak wajah Allah tu macam mana. Tidakkah kamu rindu? Dan tidak sedarkah wajah Allah seling kita? Di mana kamu berpaling, di situ wajah Allah. Dan kuluma alaihafan illa ibtiga wajhi rabbi a'la. Masya Allah. Boleh mabuk lah. Semua yang ada akan fana, musnah. Melainkan wajah Allah. Oh, boleh mabuk. Tapi Syekh Sufi saya tak benarkan mabuk. Kerana waras, dia kata. Allah al-haq. Allah bukan main-main. Allah tidak mahu hiburan. Kalau mahu hiburan, niscaya dari kami, kita boleh cari hiburan. Kami tak jadikan semua benda dengan sia-sia. Ini akal paling tinggi sampai tahap buat ucapan subhanaka, engkau tak jadikan semua ini dengan sia-sia. Saya belum sampai lagi. Saya cakap terus terang, saya belum sampai. Saya masih bingung lagi tengok kejadian alam. Saya masih bingung lagi tengok fenomena sekeliling saya. Ya? Mengangkat diri saya lebih tinggi pemikiran itu. Sampai tak ada banyak kawan di atas di sana. Tak banyak orang boleh berbicara dengan pemikiran sedemikian. Hanya dengan Allah saja. Kenapa engkau jadikan? Yang dikatakan tak sia-sia, tunjuk saya. Saya tahu hebat. Saya tahu engkau hebat. Allah, saya tahu engkau hebat. Banyak benda saya tak boleh faham. Yang engkau buat manusia ni hebat untuk memikirkan benda lagi hebat daripada kita. Memang engkau hebat. Engkau pencipta. Engkau penjadi. Tapi untuk apa? Mau tunjuk kegiatan? Okey, saya recognize. Saya. Ini macam frust ni. Saya mengakui kehebatan engkau. Rob. Ar-Rab. Nabi Musa tak puas hati. Apek tak puas hati, tak apa. Nabi Musa pun tak puas hati. Dia boleh bercakap dengan Allah. Kita tak boleh. Apek tak boleh cakap dengan Allah. Kalamullah. Bercakap dengan Allah. Bercakap-cakap. Solu. Dia punya solat. Mujah Syakur kata, solat bermakna bercakap-cakap. Solu ala Nabi. Berkomunikasi dengan Nabi. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berhubungkan tu. Direct. Bersolat, beribadat seolah kamu nampak Allah. Tapi kalau kamu tak nampak Allah,
Ketahuilah Allah nampak kamu. Wah, itu orang kata rukun ihsan dan mereka anggap sebagai asas tasawuf. Betulnya. Ke ikut saja orang lain cakap. Tak berfikir. Jadi alat fikir ini amat penting. Tanpanya kamu tak boleh naik. Kamu tak boleh naik. Kamu tak boleh lebih mendalami. Kalau ikut ilmu saja, itu nasarah mentega terbang. Hilang. Dengan kupu-kupu. Dengan daun bahagia, asap bahagianya. Akhirnya sedap, begitu juga. Duit tak ada. Niaga tak ada. Usaha. Bukan kata usaha. Atas ilmu. Iman. Dia tak ada hasil. Dia akal ini. Waras. Tak boleh ada arak. Ni orang berbicara alkohol, alkohol apalah ni semua. Pembaris. Yang penting, natijanya, hukumnya, kamu kena waras. Waras bukan saja daripada bahan arak. Memang itu bagi kau tak boleh fikir. Tapi waras daripada dunia. Waras daripada waham diri. Kadang kita mabuk dengan diri tau. Mabuk. Dia mabuk. Dia tak sedar diri, dia mabuk. Dia syok, dia mabuk. Oh, dia kata, lawa ni aku ni buat selfie, ada filter semua ni. Dia lawa ni. Asyik yang filter tu. Kita kesian kat dia kan? Tapi diri kita, apa kemabukan kita? Apa arak kamu? Wah, what is your wine? Di syurga nanti amat nak pilih apa minuman kamu. Sekarang apa minuman kamu? What would you like to have, sir? Si pelayan tanya kan? Waiter tanya. What is your wine, sir? I'm sorry, I'm Muslim. Tapi di akhirat kan ditanya. What is your wine? Apa arak kamu? Nabi pilih susu lah. Tapi ada arak, sungai arak disediakan di syurga. Mesti ada orang minum. Halal lah, halal. Ada perawan-perawan, ada pasangan yang tak pernah disentuh manusia. Hori-hori lah. Mata mereka, kalau pandang satu bumi lelaki semua pingsan. Itulah yang kata apa? Bidadari. Ya Allah, amal kerana bidadari kah? Boleh? Kerana Allah sebut. Kalau Allah sebut, ada. Kalau Allah sebut ada, ada. Kalau Allah sebut tiada, tiada. Allah tak sebut Dajjal, tak ada. Allah tak sebut Imam Mahdi, tak ada. Allah tak sebut kedatangan. Ada orang kata ada satu ayat, saya dah baca itu ayat. Ada hidup semula, Isa. Tak boleh baca itu secara kosong. Baca semua ayat mengenai Nabi Isa. Baca semua ayat mengenai semua Nabi. Baca semua ayat mengenai semua anbiya, semua mursalin dan semua manusia. Dan juga saya terbaca yang buku Mentega Terbang, Bible. Dan juga kita baca sejarah. Sejarah membuktikan kedatangan semula Nabi Isa itu adalah dogma Yunani Nasara Kristian. Terbukti. Saya buktikan. Saya alim dalam agama Kristian dan sedikit Islam. Karena dulu saya kecil dulu hanya kitab Bible kat rumah. Saya hafal, saya hafiz. Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Semua orang sudah berdosa kerana Adam ambil itu buah apple. Ini semua dogma, mitos daripada Yunani Barat Kristian, Judeo-Kristian, Roman, Katolik. And fall dan juga maka terputus rantaian daripada rahmat Allah. Maka John 3:16 datangnya lahirnya anak Tuhan yang tunggal supaya siapa yang percaya kat dia tidak akan musnah melainkan dapat hidup kekal abadi. Berbilion orang terpegun termasuk Apex ketika dahulu. Syok dekat gereja. Apa yang tak baik tentang gereja? Dia bagi duit. Dan mereka kaya-kaya. Saya pergi ke Salt Lake City, tempat Mormon. Mereka tak pakai salib. Ini senjata membunuh Nabi Isa. Dia ada Jesus. Mereka tak boleh minum kopi. Tapi boleh kahwin ramai. Berbelas. Ini diharamkan oleh mereka. Tapi dia duduk di Utah. Saya duduk sana. Tengok mereka. Tak boleh ada pakaian mendedah. Bikini tak boleh. Haram.
wine boleh, arak boleh minum. Orang Amerika itu mohon-mohon. Saya duduk sana, saya perhati. Tapi saya tahu, saya Muslim lah. Tahun 2000 kan saya dah Muslim, 20 tahun. 22 tahun dulu. Saya dah tahulah itu khayalan. Kerana tak ada asas. Senang saja, saya kena ada dalil naqliyah. Simple saja. Is it in the Quran? Kapal terbang ada dalam Quran tak? Kapal ada. Belayar ada. Kalau kamu anggap belayar atas angin, kita bagaimana Allah menggerakkan kapal atas lautan. Lautan itu sama waktu al ada maksud metaforika menurut Ibn Rushd. Alif falsafah terunggul dalam Islam dan dunia barat. Jadi saya ada guru lah. Yang mati maupun yang hidup. Syekh Sufi saya. Dia banyak mengutip daripada falsafah barat. Dia memeluk Islam jadi ahli sufi. Ya. Tak apalah tu. Alhamdulillah saya ucap alhamdulillah. Tapi hari ini kita carilah guru-guru yang ada. Buya Syakur. Ya. Jangan cari Buya Apek lah. Buya Apek. Tak ada tauliah. Dan masih mencari ya. Tapi soalannya begitu. Apa dialog saya dengan Tuhan? Saya nak beritahulah. Dialog saya dengan Tuhan ialah dialog yang cuba seberapa tinggi boleh. Dia tak ada wahai. Ya. Kita tak boleh ya Rab. Tidak ada dalam Quran. Kerana wahai itu akan menduakan Allah. Aku dan kamu. Wahai Tuhanku tak boleh. Dia mesti Rabbi Tuhanku. Rabbana. Cantik lah metafizika dalam Islam ini cantik. Iyakah. Hanya engkau. Dia tidak ada incik. Nabi pun tak boleh. Sayyidina Muhammad. Itu sebab apa tak gunakan Sayyidina Muhammad lagi. Walaupun tarikat saya banyak guna. Saya percaya bukan oleh sufi-sufi yang asal. Tapi yang kemudian. Sayyidina itu datang kemudian. Menurut Wahabi. Wahabi yang salafi. Sayyidina tidak boleh digunakan pada Nabi Muhammad. Solu ala Nabi. Solu alaihi wasallam. Hanya boleh digunakan oleh lain. Jadi kalau Umar Khattab boleh, Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Ali Ibn Abi Talib. Tapi Muhammad tak boleh Sayyidina. Dia special. He is Muhammad. Bila apa guna Muhammad? Orang marah. Tak hormat Nabi Allah. Kenapalah orang kita tak sanggup bertanya? Tanyalah apa. Bukan apa nak troll kamu semua. Karena apa bila terjumpa sesuatu, ini mesti beritahu orang ni. Jadi apa pun sebarkan. Jadi sekarang apa kena berhati-hatilah bila bersebar. Tengok kiri kanan. Ada orang anti ni. Ada orang anti apa. Kalau apa tendang kalau nak tengok list yang apa ban orang beratus lah. Beribu tinggalkan apa. Apa lagi ramai pengikut lah. Bila apa kata tak ada sihir. Orang tak tanya pun. Tuan apa, Buya apa. Saya takut dengan sihir. Boleh beritahu saya kenapa sihir tak ada? Baru engkau bebas. Sihir tak boleh sentuh kamu. Pertama, kalau ada pun dia tak boleh sentuh kamu. Kerana dia sentuh melalui bisikan. Ada dua kutu cerita. Dia sentuh melalui magic. Jampi lah. Jampi tak boleh sentuh kita. Jampi tak boleh. Peluru boleh. Harimau boleh. Kalau itu asbab. Asbab kalau bisikan. Bisikan. Energi. Jadi kau kena positif energi lah. Sihir tak ada. Dan ada ayat. Saya boleh buktikan dengan ayat. Tak cukup ke kalau Apek buktikan ayat? Apek berbicara dengan Mohib Kauli. Apek berbicara dengan Syekh Mohib Kauli dari Syria. Saya tanya dia percaya tak sihir? Dia tak ada tuan. Bagaimana dengan ayat 102 surah Harut Marut? Dia okey. Apek apa tafsir saya belum beritahu lah. Begini, 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 begini. Dia pun jawab, Masya Allah. Tingginya tafsir saudara. Masya Allah. Mana dia mengakui. Apek memberikan satu tafsir yang baiklah. Karena kita baca surah 102 tu panjang tau. Soalnya awak ada baca ke tidak? Okay. You ada baca ke tidak? Sila baca tuan-puan. Adik kakak yang dihormati. Sila baca ayat 102 surah Al-Baqarah. Bukan saja baca apa nama ni bahasa Arab dia. Saya boleh beritahu dia bermula dengan kisah mereka menuduh Nabi Sulaiman mengamalkan ilmu sihir. Allah jawab, ini 102. Allah jawab, tidak. Dia nabi. Oh, gitu. He is nabi. Mana nabi ni tak amalkan benda ni. Nampak? Bermakna semua nabi tak ada.
ada ilmu tu. Tapi mereka nak tuntut kerana ada asbab bahawa ada kitab lama Nabi terjumpa, Nabi Sulaiman terjumpa, dia tangkap mereka, dia ambil rampas itu kitab, dia tanam bawah tatanya. Tanam bawah tatanya. Bila dia mati, orang pergi cari. Orang pergi korek bawah tatanya, jumpa. Ha! Ini. Ini zaman sebelum Nabi Muhammad. Jadi bila turun ayat 102 surah Al-Baqarah, Allah jelaskan. Mereka jumpa, mereka ambil itu dalam kurungan yang mereka menuduh Nabi Muhammad. Sulaiman menyimpan ilmu sihir, mengamalkan ilmu sihir. Kalau sesiapa datang kita, ini daripada kitab bawah tata Nabi Sulaiman. Saya jumpa. Jangan percaya. Kenapa? Ayat 102 kata, jangan percaya. Tidak. Dia hanya merampas. Dia ambil daripada Yahudi, Alkitab yang mengamalkan sihir. Kerana Allah istiakan tidak ada. Jadi Nabi simpan. Mereka kata dia mengamalkan. Tidak. Orang Sulaiman bercakap dan jin semua. Itu nanti dulu. Jadi kita suka kait-kaitkan. Mesti ada ilmu ni. Ilmu pengasih. Kalau kita dapat ilmu ni, bestnya aku boleh kahwin siapa saya suka. Kamu mahu ke begitu? Tak mahu ke kehendak Allah lagi. Mahu ke terpisah daripada kehendak Allah. Syaitan lah tu. Fir'aun lah tu. Neraka lah tu. Jadi Allah istiakan kafir. Terus Allah istiakan mereka yang ambil itu kitab balik. Mau belajar sihir, kafir. Dia kata kita boleh pergi bomong, pergi buat orang kafir lah. Itu kamu pergi buat, kamu pun kafir lah. Dan ilmu tu tak boleh. Dan harut marut, mereka pergi ke harut marut. Mereka kan? Yang ada ilmu, mereka nak tuntut ilmu, memisahkan suami dan isteri. Bermakna kamu boleh memisahkan dan cantumkan. Boleh ubah hati manusia. Allah, aku dah ubah hati aku. Aku sebenarnya nak buat baik. Tak boleh digunakan di akhirat. Kalau tidak, runtuhlah Malik Yaumiddin. Runtuhlah pada masyarakat. Kerana semua menuduh diri, mendakwa, aku disihir, Pak. Aku disihir, Tuan. Ya Allah, aku disihir. Aku disihir. Jadi sebenarnya aku baik. Aku disantau. Sebenarnya aku nak solat. Tapi aku disantau. Tak boleh gerak. Baik nak jumpa lah orang macam tu. Awak ada akal lah. Sihir tu tak ada. Ya Allah, isiakan harum-harum kata, tidak. Kami tidak mengajar apa-apa ini melainkan yang benar. Melainkan beri amaran ini cubaan. Dan hanya Allah saja boleh beri syafaat. Jadi bila baca semua ayat ni, mana ada tempat untuk sihir. Tapi hati kotor, hati setan, dia mau cari. Itu tu ada. Ada sebut sihir. Ada sebut. Dan surah Qamar ada sebut sihir. Mereka minta Nabi belah bulan. Allah belah bulan. Nabi, panggil Tuhan kau. Belahnya bulan baru kami percaya. Turunlah ayat Al-Qamar. Ketika dibelah bulan, mereka apakah akan percaya? Tidak. Mereka akan menganggap ini sihir berpanjangan. Nampak? Allah tak akan ikut awak punya jampi. Allah tak akan ikut kamu punya insya-Allah. Kita sangka dah. Insya-Allah boleh. Tak boleh. Insya-Allah lah sebab yang tak boleh. La quwwata illa billah. Tak ada rahsia. Ayat-ayat Allah tak ada rahsia. Dia ayatim mubin. Dia satu agama tauhid yang bersih. Itulah bezanya antara sampai sekarang. Apek tak dipengaruhi oleh benda-benda karut, marut, kotor, adat. Tradisi orang tua. Baik ni jadid, Muslim jadid, mana pembaharui, mujadid. Apa? Ihya Ulumuddin tu sama. Ihya hidupkan balik. Syekh Sufi saya tak suka tu Ihya Ulumuddin. Dia tak kenapa nak dihidupkan balik ad-din yang sudah sempurna. Kembali saja. Biasa. Patut dia kembali. Ya. Kembalilah. Roji'un. Kitab Raja' Abdina, okey lah. Kitab Tawabu Ad-Din, okey lah. Ya, Ikhya Ulumuddin, hidupkan balik. Ini, ya. Cik Sufi saya, beritahu, why must it be brought back to life? It is Ad-Dinul Islam, hijau, sempurna.
Hari ini aku sempurnakan bagimu ad-dinmu Madinah. Ya. Aku sempurnakan mereka. Antum khairutu in antum khairutu ummah. Kamu sebaik-baik ummah. Jadi Syekh Sufi saya anggap Madinah itu, bukan anggap, Madinah itu masa itu Munawwarah adalah kaum terbaik. Lepas itu Tabi'in kurang baik, kurang baik, kurang baik sampai sekarang. Mau terbaik kembali kepada Madinah. Nah, siapa imam masa Madinah? Imam Malik. Penulis kitab Al-Muwatta. Iaitu yang mutawatir 40 sahabat. Ini ilmu. Bukan tinggi sangat. Bila mengaji. Al-Muwatta ada di perpustakaan. Pergi beli ya. Jadi siapa nak Quran, nak naskah Quran, apik mengedar dengan RM10. Seperti mana saya tak dapat RM10, saya bayar RM10. Saya pun memberikan RM10. Siapa jumpa apik, boleh autograph. Siapa nak sedekah lebih, saya tak minta. Siapa tak mampu beli, saya sedekah. Itu saya minta. Ya. Jadi sekian saja. Buku bapa sekarang. Saya sarapan pun saya take my time. Saya tak siapkan lagi. Masih keluar peti sejuk. Saya panaskan nasi perang dengan sedikit sup. Saya masakkan nasi perang dalam sup kambing. Lepas tu ambil telur. Gorengkan sikit. Itulah sarapan berbuka puasa saya. Saya solat dulu. Kita solat dulu. Relax. Minum cuka apple. Ya. Saya ada cincaluk. Ini bukan saya promote lah. Mungkin saya buat cincaluk. Cincaluk dengan budu. Yang kicap ni semua mani-mani. Saya ada beli minyak bijan ni Cina punya. Tak kebaikan ni Cina punya minyak bijan. Kena beli ori lah. Jadi ini budu. Dia ada kuman probiotik macam itu. Cuka apple. Jadi kalau tak mampu, kamu beli yang ini. Berapa harga ini? Ini juga sama lah efek dia. Dia ada kuman. Allahu Akbar. Aduh, tumpah-tumpah Allah. Rupanya tak tutup. Habis. Habis. Tak najis. Tapi habis pula tak najis. Dia kuman. Kuman ini tidak najis. Ya. Alhamdulillah. Dah. Budu ni. Ini. Budu dah tumpun. Boleh. Ini rumah orang. Buat macam rumah orang lah. Okay. Hui, apa itu tagih budu sejak ada keluarga angkat orang Kelantan eh. Itulah kesimpulannya, mesti ada perbezaan tapi saya tak tahu lagi apa perbezaannya. Tak nampak. Kalau kerana kita tak boleh balikkan waktu sejarah, balik pada zaman lama di mana kalau saya tak memeluk Islam apa jadi? Kalau saya tak lahir dalam keluarga Islam macam mana? Tapi kita boleh muhasabah kerana Allah berikan kita satu fikulti akal yang tidak ada pada haiwan. Kucing tak boleh berfikir. Aku nak keluar ke tidak? Aku nak keluar ni. Miau-miau. Nak ikut ke? Tak nak. Aku tengah berpuasa. Ada. Kita manusia boleh berfikir. Berfikirlah tu. Dia nak main game. Berfikirlah tu. Tapi apa hasilnya? Jadi dulu Atik pun main game, ketagih game. Jadi dia jadi satu peperangan yang besar. Bukan perang dalam game tu. Perang dengan diri kata, macam mana aku nak elak ketagih game. Bazir berjam-jam tu setiap hari. Sekarang saya tak ada ketagih game lah. Pasal game itu tak boleh load Pac-Man. Saya pergi main Pac-Man saja. Saya gila Pac-Man. Jadi satu hari mereka updatekan version, tak boleh main Pac-Man. Tak tahu macam mana dia kena buat flash yang bayar lah. Tak boleh lah. Tapi saya ketagih. Saya akan tekan Pac-Man. Tak boleh. Dia tak dapat. Allah selamatkan saya kan. Itulah. Itulah sekian saja. Saya doakan semua yang berbuka puasa ini disempurnakan. Diberikan ganjaran. Diterima oleh Allah. Yang menjanjikan Al-Quran. Bahawa pembalasan siam ini ialah dirinya. Biiznillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.